Halo guys, balik bareng lagi sama gua ya. So, ya hari ini gua akan ngevlog ya, ngevlog pertama kalinya dalam hidup gua ya. Dalam pertama hidup gua kali ini gua bersama teman ya, teman teman sepupu ya. Teman dan juga sepupu gua ya. Oke, kali ini kisah kami berdua, bukan kisah kami berdua ya. Kali ini kegiatan kami kali ini adalah masak-masak. Masak-masak di kuali ya, di kuali. Oke, masak. Nah, kalian bisa lihat itu, tebak apa itu? Sebuah bulat-bulat ya, bulat-bulat di tengahnya ada berlubang. Nah, itu ya. Itu adalah donat ya. Bagi yang tidak tahu itu donat, silakan cari di Google ya, dari sih Google. Oke, kali ini kami memasak donat ya. Kalian bisa sendirilah ya. Nah, kalian bisa lihat ini donatnya, donat-donat-donatnya. Oke, dan dia sedang memasak ya, sedang memasak walaupun pemasak yang amatir ya, amatir. Wah, harus ditawafkan dulu ini ya, harus ditawafkan berapa kali baru bisa masak seperti itu. Kalau nggak ditawafkan angus, kalau nggak ditawafkan angus udah nanti. Oke, nah, kalian bisa lihat ini adonan yang belum jadi walaupun sudah mengembang ya, mengembang sampai mengembang segemen semengembangnya ini ya. Itu kenapa itu digitukan bang? Ini teknik pembuatan martabak. Pembuatan martabak masuk akal. Masuk akal. Oke, walaupun juga bingung vlog pertama gua mau diapain ya. Oke, bagi kalian yang ingin kelanjutannya, jangan lupa diklik like and subscribe channel gua ya, Ade Andri Maulana. Ingat, Ade Andri Maulana. Oke, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, aktifkan notifikasinya. Mungkin sampai situ saja dari gua ya, dari gua dan dari Babang Arif Safarizal ini ya. Oke, dan di situ ada ibu-ibu gua. Mungkin sampai situ saja. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.